BUD daerah TB Simatupang Pasarbo Jakarta Timur terseret mobil yang kabur setelah mengisi bahan bakar minyak. Insiden ini terekam oleh kamera CCTV lalu viral di media sosial. Dari video yang tampak seorang petugas SPBU sibuk mengisi bensin ke tangki mobil berwarna putih. Setelah selesai, petugas lantas menutup tangki yang berjalan ke arah kaca penumpang di bagian depan sisi kiri mobil untuk meminta bayaran. Namun bukannya dibayar, pengendara mobil malah langsung tancap gas. Akibatnya, petugas SPBU tersangkut di bagian jendela mobil dan terseret kendaraan tersebut. Akibat insiden ini, korban mengalami luka lecet di bagian tangan kanannya. Diketahui, sang pemilik mobil itu kabur setelah mengisi BBM jenis Pertamax senilai Rp300.000. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan tentang identitas kendaraan dan juga pengemudinya. Iya tuh. Oh iya benar.